I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. Shalom, welcome to Andreas TV channel. Subscribe my channel and enjoy this video. Check this out. Okay guys, welcome back to Andreas TV channel. Gimana kabar kalian? Ku doain selalu sehat, damai dan suka cita. Okay, kita akan kepoin motornya Bro Cahyo R15 versi ketiga tahun 2017, tentunya bersama ownernya. Mari bro, kita kepoin motornya. Kita akan lihat part apa aja yang dipasang dan perubahan apa aja yang dilakukan. Mari bro, kita bahas. Mode pelajar lah ya. Okay. Jadi kita review tipis-tipis aja dengan brand-brand seadanya lah ya. Oke. Okay. Nah, dari atas ini windshield-nya lupa namanya, itu udah lama banget awal. Terus turun spion model replika Rizuma, brandnya nggak terkenal, no brand lah, kita sebut no brand aja. Sirkuit. Nah, terus, nah, nih, ini depan custom fiber. Terlihat lampunya jadi lebih sipit sempit. Lebih sempit gitu. Terus apa nih? Kita ke sini dulu lah, ke kokpit dulu kali ya. Oke. Ke kokpit masih standar banget, cuma shock diturunin 2 cm. Habis itu gas spontan awalnya KTC, cuma gara-gara crash ganti no brand lah ya. Oke, fastback kalau di sini ya. Ya, tapi fastback itu kurang tahu itu brand asli nggak sih? Kurang tahu. Jadi nggak begitulah. Terus handle rem dan lain handle sebagainya. Handle remnya ini dari RCB. RCB, terus saklar KTC. KTC ganti juga. KTC, terus ini apa Proga. Sih programnya no brand lah ya. No brand. Universal lah, universal bisa dipakai ya. Di semua motor. Semua motor bisa, dari bebek, matic, fairing bisa. Oke, sebelah kiri adakah perubahan? Sebelah kiri ada perubahan. Yang pertama dari master coupling. Master coupling RCB juga. RCB ya, ini sama dia. Sama kayak yang kanan. Ya. Terus ini sama Roga juga sama. Terus ini handle buat shifting suara knalpot ya. Knalpot. Mantap. 3 suara. Oke, okay. Kita kembali ke sini, Bro. Oke, okay, yuk. Di bagian samping. Nah, di bagian samping ini ada tambahan variasi Winglet. Ini winglet depan dulu, winglet depan fiber. Oke. Okay. Custom juga. Winglet samping. Ini model Koso. Model Koso. Terus samping juga ada sirip-sirip nah, tambahan. Nah, sirip ini unik nih. Sirip ini handmade. Gimana, Bro? Handmade. Handmade. Nah, ini pakai PVC, bahan PVC. Terus dilapisi stiker karbon. Nempelnya pakai? Nempelnya pakai 3M aja. Semacam 3M gitu semacam ya. Semacam 3M. Oke. Okay. Terus lampu sen diganti ya. Lampu sen universal, bisa di semua motor fairing juga. Mantap. Ke kaki-kaki depan. Nah, ke kaki-kaki. Kaki-kaki di sini cuma pakai cover kaliper, terus bracket buat selang rem, terus repen pelek itu aja sih, sama baut-baut variasi gitu aja sih. Ban depan ukuran 100/80 bawaan. Oh, cuma di spidolin spidol ban ya. Ya, biar manis. Okay, mantap. Sini juga ada frame slider, guys. Frame slider juga no brand, ini beli online.
Nabrian juga. Okay. Tapi kokoh sih, untuk build quality-nya kokoh. Mantap. Sudah teruji, keras okay. sekali. Sudah pernah keras sekali. Sudah pernah keras sekali. Oke. Terus nih ke bawah, ini body undercoil juga custom fiber. Fiber. Beda ya berarti sama aslinya? Beda. Tadi kalau nggak dicermati kayak nggak tahu gitu. Kalau nggak tahu tentang R15 V3 nah, pasti nggak nyadar ini adalah custom, guys. Bahan fiber. Terus ke belakang masih Orion semua. Ini footstepnya bawaan di repaint. Repaint ya, hitam. Terlihat beda. Harusnya silver putih semua itulah. Silver. Oke. Di repaint, footstep belakang juga repaint. Masih Orion semua. Knalpot. Oh. Nih knalpot. Ini pakai merek Tritek yang Ronin. Tipe Ronin tiga suara ini yang tipe Ronin Katana SE yang special okay. edition. Mantap mau ada tiga suara. Fungsi handle yang di depan tadi ya guys, nah, iya. Itu shifternya di situ bisa dirubah dari mode yang silent, street sama racing. Nah. Oke mantap, geser ke belakang. Ada yang dirubah? Untuk yang belakang kaliper standar, cuma kita tambah jalu buat pedok aja. Jalu pedok, terus repaint pelek. Seragam sama yang depan. Ya, diseragamin. Terus ban belakang diganti ukuran 150/60. 150/60. Terlihat lebih besar dikit ya, berarti ya. Lebih semok lah. Mantap. Lebih moge looks guys. Baut-baut variasi aja, warna biru diserasikan sama helm. Ya, konsepnya biru dan hitam. Dan pemanis tadi juga ada gold juga ya, guys. Mainnya sedikit warna ya, bro ya. Supaya lebih simple. Sebelah kiri, gear set masih standar. Masih standar. Oke. Fusta-fusta repaint juga sama. Repaint. Sebelah kiri ini unik nih, guys. Nah, sebelah kiri. Ada apa ini? Itu saklar. Saklar untuk ecu. Ecu berarti menuju ke pengapiannya. Nah, pakai ecu racing merek? Merek Juken. Juken 5 Racing Turbo. Oke, ini saklarnya ya untuk diubah ke mode yang gimana? Galak atau yang nyantai ya, Bro ya? Galak dan nyantai, tergantung okay. situasi, guys. Oke. Di pengapiannya ada perubahan lain nggak, bro? Selain penggantian ecu? Selain penggantian ecu cuma busi. Busi. Pakai apa? Iridium? Pakai iridium. NGK iridium. Cuma itu aja. Coil? Coil bawaan. Bawaan standar. Standar semua. Oke. Di kelistrikannya ada perubahan? Di kelistrikan nggak ada. Nggak ada semua. Ya. Masih bawaan ori guys, lampu-lampu juga masih lampu-lampu ori, cuma di ori. Di smoke aja biar kelihatan lebih manis ya, konsepnya hitam-hitam. Iya yeah. Di smoke aja. Ini ala-ala road race, ala-ala seperti kalau ikut event balapan. Pemanis aja. Oke okay. Mantap, ini dia R15 V3 punyanya Bro Cahyo bernama Dahlia. Konsep modifnya simpel aja ya, bro ya, ala pelajar. Jadi buat teman-teman yang masih SMP, SMA, bolehlah langsung cari referensi part-partnya di tempat ini. Buat teman-teman yang penasaran tentang part modifnya, belinya di mana, harganya berapa, bisa kontak langsung ownernya, Bro Cahyo, bisa di DM Instagramnya dengan nama @cahyo_homies. Oke guys, kepoin aja Instagramnya, follow juga, dan langsung DM sebanyak-banyaknya. Kalian pengen tahu part yang mana dan cara custom modifikasinya, atau tempat beli part-part custom, part-part modifnya di toko online yang mana, bisa saja langsung ya kontak Bro Cahyo atau komen-komen di bawah supaya nanti ku bantu tanyain, guys. Gitu kurang lebih tentang R15 Dahlia. Thank you banget yang sudah nonton video ini. Thank you juga Bro Cahyo. Sama-sama. Dan ikuti guys konten kepoin motor temen selanjutnya. Kalian bisa request di kolom komentar pengen direviewin motor di apa dan miliknya siapa. Ownernya akan kontak dan ku bikinin konten review ini. See you in the next video. Peace for you all.